Festival Film Puskat atau FFP 2016 adalah kelanjutan dari Festival Film Puskat 2015. Festival film ini diselenggarakan dalam rangka mengenang dan mengaktualisasikan visi-misi Romo Rudi Hoffmann SJ yang telah merintis berdirinya Studio Audiovisual Puskat atau Puskat Pictures Yogyakarta 46 tahun yang lalu. Umumnya setiap pohon berusaha untuk membuat sesuatu yang seindah mungkin. Dan dalam hal ini tidak ada persaingan, jadi satu pohon tidak mau menyingkirkan yang lain. Tetapi masing-masing dalam keserasian menciptakan sesuatu yang kemudian menjadi suatu keindahan bersama. Romo Rudi Hoffmann memperjuangkan hidup dalam keserasian dengan alam dan sesama dalam keberagaman suku, budaya, bangsa, dan agama. Iman harus diwujudkan dalam hidup yang berkeadilan dan dalam keserasian dengan alam semesta. Oleh sebab itu, tema besar yang diangkat dalam FFP 2016 adalah lingkungan hidup. Semoga kesadaran tentang lingkungan hidup semakin tumbuh di antara kita. Selamat berkompetisi.